Ustazah. Ramai tak masuk hari ni. Kita mula bab tiga ke? Ke minggu lepas dah mula? Oh, sampai situ je. Okey, ni kita masuk bab tiga eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan muka surat 38. Muka surat 38 ni awak bacalah. Baca sendiri. Qarib ni apa? Sampai Safina dengan Qarib ni lain eh. Jangan tiba-tiba awak buat ayat saya naik sampai pergi apa? Pergi melancong. Tak bolehlah Qarib ni dengan Safina lain ya? Safina ni kapal besar. Kita tengok yang muka surat 39. Sekejap. Muka surat 39, minta dua orang baca. Siapa nak baca? Abdullah Iskandar. Abdullah Iskandar dengan Amirul. Tolong baca. Okey, mic jadi tak? Abdullah? Tak ada Abdullah Iskandar ni. Alia, boleh Alia? Fahim? Fahim okey? Fahim Zakuan? Tak ada sebut nama. Nur Ain Syafiqah. Nur Farahani. Ustaz, saya ada Ustaz. Ada Abdullah. Okey, Abdullah. Ada. Okey. Nampak sikit yang lain? Saya set up sekejap. Mic. Okey. Yang nombor dua teruskan. Abdullah, hello. Tak apalah orang lain lah. Siapa ni? Farahani? Yes. Okay, Farahani. Farahani nombor dua eh. Yang kedua, gambar okay. Yang kedua. La antazir al-hafilah al-qadimah min kuwantan ya siyad. Sayati akhi ma'a'ukti liyazayarati. Di ziyarati di munasabah al-utlah al-madrasiyah. Hal tusafir. Aina satu kimu naga fi al-funduk am fi baiti umika.
Silakan. Dah. Ah, selesai dah. Okey. Okey, syukran Ahsan tu, Ma. Okay, saya bagi terjemahan secara umum eh. Wahai Mus'am, apa yang awak buat di stesen bas? Adakah awak bermusafir? Okay, tak, saya menunggu bas yang datang daripada Kuantan. Wahai Ziyad, saudara saya akan datang bersama dengan saudara perempuan saya untuk menziarahi saya sempena cuti sekolah. Adakah awak bermusafir? Ya, saya akan bermusafir ke Johor Bahru dengan bas. Bas akan bertolak pada pukul 1 petang. Awak akan duduk di mana? Awak akan duduk di mana? Di hotel ataupun di rumah makcik. Bait Amik ni makcik mana? Belah laki ke perempuan? Belah ayah ke belah mak? Siapa tahu? Bait Amik. Belah mak. Ayah. Belah ayah. Okay, kalau mak dia Khalid. Khalati, Khala ataupun Khal. Okay, belah ayah. Okay. Sa'ukim fi baiti akhi, saya akan tinggal di rumah saudara saya dan saya akan bersiar-siar ke pantai bersama dengan saudara saya lah. Boleh jadi adik, abang ataupun kakak sebab dia tak bagi tahu. Akhi dan adik-beradik dia lah mungkin. Okay. Okay, tengok yang muka surat 41. Safa wahidat wa ishrun wa arba'un. Kita tengok sini hal tusafir. Perkataan hal tusafir. Pertanyaan. Okay, kita boleh tanyalah kawan-kawan. Okay, nak tanya hal tusafir. Adakah awak bermusafir? Okay. Antara jawapan dia, na'am usafir ila kharij al-bilad liqada'i al-ukla. Ala antazir ummi al-qadima min al-qaryah. La uwasil akhi ila mahatta al-qitar. La ashtari tazkira fi shubak al-tazkira. Na'am usafir ila makkah liada'i al-umrah. Na'am usafir ila al-madinah liziarah sadiqi. Ini antara jawapannya lah. Ataupun ikut suka hati awak nak buat apa. Boleh buat ayat untuk role play boleh guna. Boleh gunalah. Okay. Ini contoh-contoh ayat dia. Ya, saya akan saya bermusafir ke luar negara untuk menghabiskan cuti. Nombor satu. Nombor dua, tidak. Saya tunggu mak saya yang datang daripada kampung. Yang ketiga, tidak. Saya hantar abang saya ataupun adik saya ke stesen kereta api. Nombor empat, tidak. Saya beli tiket di kaunter tiket. Nombor lima, ya. Saya bermusafir ke Makkah untuk menunaikan umrah. Nombor enam, ya. Saya akan saya bermusafir ke bandar untuk menziarahi kawan saya. Okay. Senang je nak buat ayat hal itu safir. Lak. Azhab ila arji ila qaryah sadiqi. Boleh juga. Teman. La antazir akhi. La antazir sadiqi. La antazir akhi ummi. Tak semestinya macam ni ayat dia. Ini contoh je. Ini contoh ayat. Yang ni Idris. Itu kita dah baca ke muka surat yang sebelum ni? Kau tak bagi tahu eh. Kita dah baca belum? Belum eh. Okay, nombor 42. Saya bacalah lambat tunggu awak. Ya Idris, kaifatu safir ila jazirah Yaman fil utlah al-qadimah. Wahai Idris,
bagaimana kita nak bermusafir ke Pulau Tioman pada cuti yang akan datang. Sa'antalik min Shah Alam ila Mersing bisayarah. Akan bertolak daripada Shah Alam ke Mersing dengan kereta, summa arkab al-qarib as-sari' ila al-jazirah. Kemudian saya akan menaiki sampan laju. Ke pulau, maksudnya ferry lah. Okay, ke pulau. Limazal la tarkab at-ta'irah? Kenapa tak naik kapal terbang? Setasil ila al-makan asra' min as-sayarah. Kau akan sampai ke tempat dengan lebih cepat daripada kereta. Betul. Wahai Umar. Tetapi saya hendak menyaksikan pemandangan-pemandangan yang indah seperti hutan-hutan dan gunung-ganang dan tasik sungai. Tayyib. Anhar ni sungai sungai. Tayyib, baiklah. Atamana laka rehlah sa'idah ya akhi. Saya mengucapkan semoga kamu mendapat semoga perjalanan kamu, perjalanannya bahagialah wahai saudara. Ni dia message lah WhatsApp guna bahasa Arab. Okay. Tusafir jazirah ala ghabah dekat atas. Ana utla sa'antalik usyahid asra atamanna al-makan. Okay. Perkataan dekat atas ni bolehlah kalau nak hafal kan. Untuk kita apa? Untuk kita bercakap mengenai muasalat boleh, mengenai utla pun boleh kan, bercuti. Boleh guna. Tusafir, travel, jazirah, ghabah, syahid, antalik. Antalik dengan tughadir tu dia lebih kurang je. Dia lebih kurang je makna dia. Mana tughadir tadi ni awak nampak. Satu tughadir al-hafilah tadi. Ke atas ni. Satu tughadir al-hafilah dengan antalik tu lebih kurang. Cumanya perbezaan dia dhamir lah. Yang tu guna ana, antalik tu guna ana. Tughadir tu guna hiya. Ila aina yusafir Idris? Kemana Idris akan bermusafir? Kalau yang tak tahu boleh tulis makna dia. Madha yarkab Idris ila al-jazirah? Idris pergi ke pulau menaiki apa? Okay, madha apa yarkab gang. Naiklah. Okay. Alimadha la yarkab Idris at-ta'irah? Kenapa Idris tidak menaiki kapal terbang. Mata tusafir Idris, mata yusafir Idris, bila Idris akan bermusafir? Fi ra'yi, hal tufadil as-safar bi ta'irah am bi sayyarah? Pada pandangan awak, awak memilih untuk travel dengan kapal terbang ataupun dengan kereta. Nah, ini dia tanya pandangan. So kena bagi tahulah pandangan. Jadi tulis apa dia? Ufadil, ufadil. Jadi yang tanya tukarlah tani tukar kepada alif. Jadi ufadil. Anwa' al-muwasalat. Anwa' muwasalat kita ada tiga jenis. Kita ada bariyah, al-bahariyah dengan al-jawiyah. Muka surat 44. Jenis-jenis pengangkutan. Okay, bariyah ni apa? Bariyah ni darat. Darat al-bahariyah. Laut. Jawiyah ni udara lah. Okay. Tengok yang dalam kotak tu, yang ni ialah pengangkutan dia lah. Al-hafilah ni bariyah. As-sayarah bariyah. Al-abarah ni bahariyah. As-safinah ni al-bahariyah. At-ta'irah al-jawiyah. At-ta'irah al-mirwahiyah. Siapa tahu apa maksud dia? Lain ni dengan apa irah biasa ni? Helikopter pandainya. Siapa tu? Amirul. Bijaknya petang-petang. Saya selotak bersambung Amirul petang-petang.
betul, al-mirwahiyah ni, al-mirwah ini dia kipas. Jadi kapal terbang kipas tu ada buat betul lah, kan, sebab dia punya bilah dia tu ada. So pengangkutan ni kena ingatlah, takkan tiba-tiba al-hafilah tu jadi al-jawiyah, kan, al-ta'irah jadi al-bahariyah, boleh lah. Tughadir al-hafila ila qadafi arabi'ah masa'an. Tughadir apa tadi? Tughadir? Bertolak eh? Tughadir dengan tughadir dengan tantalik ni sama. Nanti ada yang tanya nanti. Okay? Fi rabi'ah masa'an. Pada pukul 4 petang. Bas akan, bas bertolak ke Kedah pada pukul 4 petang. Rabi'ah masa'an. So tak nak sebut Rabi'ah masa'an ataupun nak sebut apa dia? Tak payahlah sebut sa'ah lah. Kalau kita belajar jam, dulu belajar jam kan dekat 401. Jadi kalau nak sebut dalam ayat ni tak sebut sa'ah pun tak apa. Okay? Sebabnya kita dah sebut fi rabi'ah masa'an pada pukul 4 petang. Tak payah, tak tahu dia sebutlah kisah Arabi'ah masa'an. Tak perlu lah. Kisah dah boleh gugurkan sa'ah. Okay. Tughadir al-Abara ila al-Jazirah fisabi'ah sabahan. Pada pukul 7 pagi. Minak, apa maksud minak? Siapa ingat minak maksud apa? Pelabuhan. Eh? Pelabuhan. Jazirah ni pulau. Tughadir al-ta'ira al-mirwahiyah ila Sabah fil masa' tahbit al-ta'ira fil matar fil wahidah zuhran. Yang ni kena buat ni. Nanti awak akan tengok dalam future Ustazah ada letak latihan apa yang kena buat minggu ke-6. Okay. Sebelum selesaikan latihan tu, bolehlah bincang dulu. Untuk apa recording simulasi ya. Okay, yang tu lepas ni kita beritahu. So ini kita nak tengok pada fa'al madhi mudhari' dengan amar dulu. Okay. Ni yang selalu kita jumpa dah sebenarnya, cumanya kita nak bezakan macam mana dalam ayat. Okay. Ada madhi mudhari' dengan amar ni yang basic lah. Memang yang ni memang kita akan selalu jumpa. Untuk kata kerja yang lepas, sedang berlaku dan suruhan. Okay. Kalau tengok sini dekat raja'a, okay, ni fa'il madhi. Senang je, madhi ni dia tak ada, jadi dia tak ada apa-apa penambahan ataupun dia tambah dekat belakang je. Atau tak ada penambahan ni huwa lah. Automatik dia huwa. Raja'a, kataba, qara'a, akala, apa lagi? Syariba. Zahaba, itu semua ialah fi'il madhi. Kalau tengok ada penambahan dekat belakang, dia dah berubah dhamir lah. Okay, kalau kat sini dekat syahadat adalah untuk hiya. Okay. Raja'a, kalau tukar fi'il mudhari', apa dia jadi? Adli. Raja'a, fi'il mudhari', jadi apa? Raja'a, kita dah belajar dah. Ya, rajin. Ya rajiu. Kalau fi'il amr jadi irji. Irji, ahsanta, irji. Kalau syahadat, syahadat hiya. Kalau hiya untuk fi'il mudhari' jadi ta ke depan jadi tushahid. Betul. Sahih. Kalau fi'il amr jadi apa? Boleh ada. Syahid. Kalau fi'il amar, fi'il amar selain daripada tiga huruf. Okey, yang ni dah empat huruf dah. Sebab apa empat huruf? Shin, alif, ha, da. Empat huruf kan? Jadi kalau empat huruf, lima huruf, enam huruf, kita kekalkan dia. Jangan tambah apa-apa. Jangan tambah. Kalau macam raja'an, kita tambah alif kan? Ya. Yeah. Empat huruf tu tak payah tambah alif, tak payah tambah apa. Cuma bezanya, baris dia kan? Jadi syahadah jadi syahid. Apa lagi? Kalau naqasha jadi naqish. Naqish. Itulah yang seterusnya. Kalau jumpa senang je tengoklah.
kira dulu berapa perkataan. Yasil, yasilu sampai. Yasilu ni dia daripada wasala. Madi dia wasala. Wow kat sini eh. Wow ni. Wow ni dia buang. Bila dia tukar kepada mudhari' dia dah buang wow. Sebab wow ni antara salah satu huruf kita panggil huruf yang cacat lah kita boleh panggil dalam Arab. Nama dia huruf illah, siapa yang pernah belajar bahasa Arab kan. Alif wawiyah ni dia special lah. Macam huruf tajwid tu huruf mat tu kan, alif wawiyah. Huruf yang special. Kita panggil huruf yang lemah. Okay, Yasin. Okay, Yasin ni dhamir apa? Siapa tahu? Dhamir? Huwa. Huwa. Kalau tarkab, dhamir apa? Tarkab at-talibah ad-darajah ilal jamiah. Tarkab, dhamir? Hiya. Okay. Izhab? Amar. Izhab anta. Izhab anta. Ikra'i? Anti. Ahsanta. Okay, jadi semua ni dia tunjuk penggunaan sajalah. Sebab kita pernah belajar kan, madhi mudhari'. Okay. Dekat sini tengok at-talib darasa al-lughah. Pelajar itu belajar bahasa. Okay. Ini seorang at-talib. At-talib, kita tukar mudhari'. At-talib yadrus al-lughah. Okay, itu untuk mudhari'. Untuk amar, ya talib udrus al-lughah. Senang je. Okay. Tukar hiya pula macam mana? At-talibah, tanya orang. Saya nak tanya orang siapa ni? Said, Nur Syafiq. Ya, saya. Tukar. Jadi hiya. Tukar madhi mudhari' amar. At-talibah tadrusu al-lughah. At-talibah udrusi al-lughah. Ya talibah udrusi al-lughah. Syukran, ahsanta. Yang ni untuk dua orang. Yang ni untuk seorang. Seorang lelaki dengan perempuan. Yang ni untuk dua orang lah. Jadi Huma Muzakkar dengan Mu'annas. Jadi Huma Muzakkar dengan Mu'annas dia sama je. Beza dia dekat mudhari' sahaja. Ta dekat depan. Okay. At-taliban darasa dua. At-talibatan. Darasa ta sebenarnya ni. Darasa ta ni. Ada ta Ada ta ni. Darasa ta. Semua tambah ta dekat sini. Ada ta ni sebelum alif ni. Okay, yang lain sama. Tadrusan, udrusa. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada soalan, saya nak tanya. Tidak ada soalan. Okey. Kita teruskan dekat nombor. Okey, nombor daripada 200 ke 500. Okey. Yang 3 digit ni semua dah faham kan? Okey, macam mana kita nak sebut yang 3 digit, faedah dia ni. Ini cara sebutan dia. Kita sebut ratus dulu, lepas tu sa, lepas tu puluh eh. Salasa. Lepas tu khamsah, lepas tu sitah. Okay. Ni kam saman darajati. Ni dal ni baris atas eh, bukan baris depan. Berapa harga basikal awak? Okay, saman darajati mi'atan ringgit. Okay, mi'atan 200 lah. Kalau 100 mi'ah. Okay. Kam taliban fi hadhil kuliah. Berapa orang pelajar dalam fakulti ni? 300 talib fi hadhihi al-kulliyah. Okey. Salasah campur dengan mi'ah. Jadi salasah tak marbutah dekat salasah tu buang. Sebab kita nak sambung perkataan dengan mi'ah. Jadi 300. Kalau 400 arba'un mi'ah. 500 arba'a khamsu mi'ah.
Kam baqara fi al-mar'a, ada berapa ekor lembu dekat apa ladang ternakan lembu tu? 378 baqara fi al-mar'a. 378. Semua ada masalah ke nak baca nombor? Jangan terbalik-balik pula eh. Tips baca nombor tu kena tengok. Macam tadilah eh, ratus sah dengan puluh. Kam safina filmina, ada berapa kapal dekat pelabuhan eh? Ada arba'umi'ah wa sita wa khamsun safina filmina. Okay, total. Siapa nak total? Dekat sini, Ustazah nak dia sebut daripada tambah ni sampai ke total tambah tadi. Ustazah, saya ada soalan Ustazah. Ya, ada soalan Ain. Bukan ke kalau macam, kalau nombor kan? Mm-hmm. Kalau apa ni, nombor macam contoh kereta ni kan? Bukan ke guna jamak? Jamak mana? Entahlah, sebab saya... Yang jamak tu apa sudah lah. Okay, okay. Awak ni dah terbukar ni. Belajar banyak ni. betul lah. Betul yang tu kalau dia melibatkan nombor. Dia ada peraturan dia. Peraturan dia sangat detail. Jadi kalau ustazah nak ajar pun awak akan pening. Sebab tu kita tak letak dalam buku. Dia ada satu tajuk khusus yang untuk tu. Kita panggil dia adat ma'dud. Yang tu dia tengok kalau nombor nombor 3 sampai 9 contoh. Okey, dia punya ma'dud dia mesti jamak. Contoh yang macam Ain kira tak tadi lah, sayarat apa tadi tu. Apa tu isim dia tu kena jamak. Contoh yang ni dia tak jamak lah sebabnya dia ratus. Peraturan untuk nombor ratus, ma'dud dia, ini maksud dia ma'dud. Ma'dud dia yang nombor kata nama selepas nombor. Yang inilah yang akan jadi dia akan jadi apa, jamak ataupun jadi mufrad ke, dia jadi mansub ke, dia jadi majrur ke, sebab tu tak cerita. Boleh, tapi baguslah soalan Ain. Okay. Kalau yang ni macam ni je. Dia akan jadi mufrad je, dia akan jadi talib, dia akan jadi mana, bakara, eh, dia akan jadi apa, safina, so tak payah risau yang tu. Terima kasih Ain. Oh, terima kasih lah. Okay. Okay, alang-alang Ain dah tanya, Ain tolong Ain, tambah. 164 tambah 32, 196, macam mana dengan alang-alang Arab dia? Yang ni. Yang tu. Tambah salah satu je. Sebut je. Tak apa. Tambah ni tak sebut pun tak apa. Yang ni tak apalah. Tambah semua. Sekali dengan nombor sebelum total tu. Okay. Kalau yang tu mi'atun wa arba'ah. Wasituna. Lepas tu isenan wasalasun. Lepas tu yang ni mi'atun wasitatun watis'una. Boleh lah tu. Tis'un sayar. Okay. Ni sayarah lah satu Ain eh. Kalau Ain nak sebut enam biji kereta, yang tu kena banyak lah sayarah. Okay Ain, syukran. Okay yang lain-lain ni awak lengkapkan lah eh. Awak tulis yang macam al-misal ni, macam contoh. Ni al-misal ni contoh. Aku tulis macam contohnya lah yang dia dah purplekan ni. Sama juga dengan yang bawah ni. Berapa total dia, tapi jangan tulis nombor. Tulis dalam perkataan. Dia tulis kat sini, hul waktub al-ijabah bil kalimat. Selesaikan dan tulis jawapan dalam perkataan. Jangan tulis digit, jangan tulis nombor. Sekejap dia habis.
Ada soalan? Siapa ada soalan? Tak ada eh? So nanti ustazah akan letak dia, ustazah akan letak apa video yang untuk bab 4 Nadin dan juga bab 3 ni dah ada rasanya. Kalau awak tengok dalam kos kan. Siapa yang baru masuk kelas ni? Pasti. So yang ni, bab 4 ni sebenarnya ustazah tak ada satu lagi tapi tak apalah sebab awak laju kan. So yang bab 4 ni dia berkenaan dengan membeli belah atas sahut ni shopping. Membeli belah. So dekat sini dia akan, kita akan tengok beberapa perkataan penting lah yang ada kaitan dengan shopping. Dekat mana? Dekat shopping mall. Apa shopping mall apa? Apa shopping mall? Mahal at-tijari. Apa dia clearance sale? Apa dia alat nak bayar automatic parking? Apa dia escalator apa dia? Syubak al-khidmat. Kushk. Ni kalau ustazah tak sebut pun awak boleh agak kan apa dia maksud dia ni. Arabat al-mushtarayat. Arabat al-mushtarayat ni beli, pembelian. Kisim al-an'ab. Bahagian alat permainan. Kisim al-arziyah. Qasimah kushk. Mahal al-malabis. Arat khas. Takhfid. Takhfid ni apa? Discount. Ustazah malah sentuh yang ni. Yang ni nanti kita baca sama-sama. Yang ni kita nak tengok. Ustazah nak tengok yang ni eh. Yang ni. Ustazah tengok yang nahu dulu sikit eh. Kita tengok nahu dulu. Muka surat 63. Sofha salasah wa situ. Okay, kita tengok eh. Mudaf dengan mudafun ilai. Kalau rasa banyak sebenarnya tak banyak dah ni. Kena belajar juga grammar sikit. Ni pun sikit dah ni. Kita dah tapis dah. Okay. So mudaf ini kita panggil dalam bahasa Melayu dia sandaran. Al-idhafah. Sandaran. Jadi mudaf ni biasanya dia kat depan. Memang dia kat depan lah kita panggil dia mudaf. Okay. Yang kedua mudaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Yang ni biasa akan jadi nombor dua. Ini nombor satu, nombor dua. Boleh ke ni ke tak pening? Tak pening kan? Dah petang-petang ni pening. So, mudhaf dengan mudhafun ilai, dia mesti melibatkan dua kata nama. Kita tinggalkan fi'il madhi mudhari amar dulu. Ni tak ada kaitan dengan kata kerja. Ini ada kaitan dengan ismun pula. Mesti ada dua. Okay, kalau tak ada dua, dia tak jadi mudhaf-mudhafun ilaih. Kalau sebiji, contoh sayarah saja, kita tak boleh. Kita tak panggil dia mudhaf-mudhafun ilaih. Dia ada nama lain. Okay? Mengikut dia kedudukan dia dalam ayat. Mengikut kedudukan dalam ayat. Okay, jadi kitab at-talib ni mudhaf-mudhafun ilaih. Miftah mudhaf-mudhafun ilaih. Kunci kata. Ghurfat al-muhadir mudhaf-mudhafun ilaih. Yang kedua ni sifah wa mausuf. Sifah wa mausuf, sifah ni dia duduk belakang, mausuf ni depan. Mausuf ni maksudnya benda yang disifatkan. Sifah ni sifat lah. Okay. Al-jawal al-rakhis. Jadi handphone yang murah. So handphone ni ialah benda. Rakhis ni sifat dia. Jadi kita sifatkan telefon tu sebagai benda yang murah lah. Jawal rakhisan. As-sayarah ar-rakhisah. Dekat sini awak boleh tengok sifat apa beza sifat wa mausuf dengan mudhaf dengan mudhaf ilaih. Nampak beza tak? Siapa tak nampak beza tu yang mengantuk dalam kelas. Apa beza dia? Saya nak tanya lah. Saya nak tanya sekejap. Mana eh? Hafiz. Hafiz ni ada tak? Hafiz, boleh bagi tahu tak apa yang saya dengan sifat mausuf.
secara pandangan kasar dia. Apa tak, nampak tak beza dia pun? Ada ke tak Hafiznya? Daniel. Daniel Hakim. Dandan dia left. Irsyad mana Irsyad? Ni semua ada ke tak ni? Ke dia pergi? Yes, yes. Oh, ada. Amirul Hafiz. Ustazah maksudkan yang Apisam tu. Nama apa dah dia? Siapa tadi? Irsyad eh? Ya. Irsyad boleh bagi tahu Ustazah apa beza sifah wa mausuh dengan mudhaf mudhafun ilaih secara kasar, pandangan mata kasar. Kalau Ustazah tak jelaskan lagi, nampak tak beza dia? Tak nampak? Apa dia beza dia? Bagi satu je, satu je. Ustazah nak satu je. Ada alif lam depan dia. Betul. Sifah mausu dia ada dua-dua alif lam kan? Kalau ada alif lam, sifah dia pun alif lam. Okay. Mudhaf mudhafun ilaih tak boleh letak dua-dua alif lam. Alif lam hanya kepada mudhafun ilaih. Bagus. Terima kasih. Syukran. Okay, itu salah satu beza yang paling ketara kita nampak. Sebab tu dia warna-warnakan. Okay, sifah wa mausuf, kalau tak nak letak alif lam, dua-dua jangan letak alif lam. Okay, dua-dua jangan letak alif lam. Tiba-tiba nak letak alif lam dekat huruf yang pertama, dekat perkataan yang pertama, tak boleh. Baris satu je, dia tak boleh tanwin. Yelah, betul lah. Sebab mudhaf ilaih dia ada alif lam. Alif lam dengan tanwin ni digaduh. Dia tak boleh letak sekali. Kan Aila, tiba-tiba ada orang nak baca kitabu aqalibin. Tak boleh lah. Salah. Sebabnya dia dah ada alif lam. Alif lam dengan tanwin dia tak boleh duduk bersama. Okay. Sifat mausul. Tak ada alif lam, dia baca tanwin lah. Jawalun rakhisun. Itulah. Tapi Ustazah tak tanyalah macam mana nak baca belakang tu. Ini susah pula nanti. Sayarah ar-rakhisah. Okay, tamarbutah. Okay, salah satu lagi beza dia sifah mausuf, dia akan tengok mausuf dia ni dia lelaki perempuan. Kalau dia lelaki, sifah dia lelaki. Maksudnya tak ada tamarbutah. Kalau mausuf ni dia perempuan, mu'annas, maka sifah dia pun kena ada tamarbutah. Okay, al-jawal ar-rakhis, tengok eh, jawal rakhis, sayarah rakhisah. Lain dengan mudhaf-mudhafun ilaih, dia tak ada kaitan pun dengan muzakkar mu'annas. Yang pertama tadi apa? Alif lam. Kan? Yang kedua baris. Yang ketiga ialah tazkir dan ta'nis. Maksudnya jantina, laki perempuan. Itu beza dia. Ada tiga eh, nanti Ustazah tanya dia. Okay, boleh eh? Yang bawah ni Ustazah tak nak sentuh lagi. Kita fahamkan yang atas ni dulu. Okay. Okay. Saya rasa setakat ni dulu kita nak live. Saya nak bincang pasal simulasi dekat grup WhatsApp. Okay. Ada soalan boleh tanya dekat WhatsApp ya. Saya berhenti dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.